Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad rahimallahu taala. Wa ja'a fil khabari, datang dalam semua hadis, annallaha khalaqal khalqa fi zulmatin. Bahwa Allah Taala telah menciptakan makhluk dalam gelap. Summa rasya 'alaihim, kemudian Allah Taala memercikkan kepada mereka daripada nur. Faman asaba'u min zalika ihtada. Maka siapa yang Allah timpakan dia daripada demikian itu nur, maka dia dapat petunjuk. Dikasih nur, dipercikin, dapat nur, maka dia dapat petunjuk. Wa man akhta'u dhalla. Siap dan siapa yang tersalah akan dia, maka tersesat. Enggak dapat terpercik nur, ya tersesat dia. Wa qila, dikatakan li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Arabtallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengenal Allah ya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Arabta Muhammadan billahi ta'ala, atau engkau mengenal Muhammad dengan Allah Ta'ala? Faqala, maka ia menjawab, "Lau Arabtullah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma'abattuhu." Jikalau aku kenal Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak aku sembah Allah. Walakin Muhammadun awsaku fi nafsi min Allah Ta'ala. Akan tetapi Muhammad ya, usiku. Akan tetapi Muhammad aku ya, kokohkan dalam diriku daripada Allah Ta'ala. Walau arabtu ya walakin Muhammadun awsaku fi nafsi min Allah Ta'ala, kan tapi Muhammad yang lebih kokoh dalam diriku daripada Allah Ta'ala. Walau arabtu Muhammadan billahi, dan jika aku kenal Allah Ta'ala, aku kenal Muhammad dengan Allah Ta'ala, lamahtajtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak aku berhujah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah juga boleh, akan tapi Allah lah arrafani nafsi, yang telah memperkenalkan aku akan diriku, bila kaifin kama syaa, dengan tanpa tata cara sebagaimana ia kehendaki. Wa ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan ia membangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutabligi ahkamil Qur'an, dengan menyampaikan hukum-hukum Al-Qur'an. Wa bayani mu'dilatil Islam wal iman, dan menjelaskan masalah-masalah Islam dan iman. Wa isbatil ujati wa taqwimin nasi ala manhaji ikhlasi, dan menetapkan hujah dan menegakkan dan mendirikan manusia atas manhaj ikhlas. Fasolak, ya, fasolak tu bima ja'abi, fasolak tahu bima ja'abi, maka benarlah, bukan kau telah membenarkan dia dengan apa yang ia bawa. Fa'ulima, maka diketahui, annahu yasta'ilul usulu ila ma'rifatillahi bighairillahi, bahwasanya mustahil usul sampai kepada Allah Ta'ala dengan tanpa Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu Allah. Kayak kita bisa ngaji Allah, zahirnya kita, tapi aslinya hakikatnya adalah Allah yang atur semua Allah. Ya, ini terjadi seperti ini Allah semua. Wala sabila ila ma'rifati ila ma'rifatillahi ta'ala ila billah, tidak ada jalan kepada ma'rifah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan Allah. Fainal abhama wal awama wal khawatir ajizatun qasiratun an idraki tasawuri bisuwari wa ilaliha. Maka sungguh segala paham dan sangkaan dan lintasan itu lemah, kurang daripada mendapati gambarannya dengan gambaran-gambarannya dan ilat-ilatnya. Fakaifa tutiku, maka ibadatiku intrakam usawwiri'a,
maka bagaimana engkau dapat mampu mendapatinya? Maka bagaimana engkau mampu mendapati yang menggambarkan musawwira, ya, idraka musawwiria wa mu'alliniha? Maka bagaimana engkau mampu mendapati yang menggambarkan dan yang mengilatkannya? Wa innamal haqqu subhanahu khalaqa khalqahu kama syaa. Hanya saja Allah yang Maha Hak subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan makhluknya sebagaimana ia kehendaki, ala masya'a, atas apa yang ia kehendaki, wa waffaqa man syaa, dan ia berikan taufik orang yang kehendaki. Jadi kita bisa dapat melakukan taat ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih. Begitu pula orang, orang bisa taat, bisa takwa, dapat ilmu ini, itu semua dari Allah. Maka jangan kita benci, ya, ini kita sesama saudara semuslim, jangan benci. Ya, apalagi dia soleh, itu Allah. Dia enggak soleh juga, itu dah hakikatnya perbuatan Allah. Maka jangan benci. Bersyukur kita seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita kurang, perbaiki kurang kita. Wa arrafa man syaa bima syaa, dan Allah yang memakrifatkan orang yang ia kehendaki dengan apa yang ia kehendaki. Semuanya Allah. Orang bisa makrifat itu Allah, bisa begini itu Allah. Allahu a'lam bishawab.